Halo warga dari Kabupaten Bandung, hari ini saya sedang ada di Pasar Ikan Modern Sabilungan dan kita akan melihat bagaimana suasana dan melihat apa namanya ikan-ikannya. Jadi mau tahu, kita langsung aja. Assalamualaikum warga adalah Kabupaten Bandung, Sampurasun. Kembali lagi di channel YouTube adalah Kabupaten Bandung. Ada yang tahu pasar ikan modern Sabilungan Kabupaten Bandung? Pasar ini menjadi pasar ikan modern pertama di Jawa Barat dan pasar ikan modern kedua di Indonesia setelah di Jakarta. Tempat ini cocok sekali buat para pecinta kuliner ikan laut segar. Buat kalian yang belum tahu alamatnya, jangan khawatir, karena lokasi pasar ikan modern Sabilungan ini mudah dihafal kok. Alamatnya ada di Jalan Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Lebih tepatnya bersebelahan langsung dengan kantor Desa Cincin, Soreang. Bu, udah berjualan di sini dari kapan, Bu? Udah lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan. Seperti apa, Bu, antusiasme pengunjung ke pasar ini? Ya, kalau pertama kali kesini masih kebanyakan ya pengen tahu dulu gitu, lama-kelamaan adalah yang beberapa menjadi pelanggan kesini gitu. Tapi kebanyakan awal-awal mah banyak yang belum tahu, bilang kirain belum buka gitu. Dekat sini ya. Yang dijual apa aja, Bu, di lapak itu? Ada kerang-kerangan, ada cumi, ada octopus, kebanyakan seperti ini. Harga-harganya gimana, Bu? Terjangkau nggak? Menurut saya terjangkau. Untuk sampai ke pasar ikan ini sangat mudah juga. Bila Anda berangkat dari kota Bandung, Anda bisa gunakan jalan tol dan keluar di exit tol Soroja Soreang. Hanya sekitar 5 menit saja dari exit tol Soroja Soreang menuju ke pasar ikan modern ini. Kalau tidak menggunakan jalan tol, Anda juga bisa gunakan jalur Kopo Soreang atau Banjaran Soreang. Seperti diketahui, pasar ikan modern atau biasa disingkat dengan PIM ini dibangun oleh mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Ibu Susi Pujiastuti. Belum setahun pasar ikan ini dibuka, walau masih ada beberapa fasilitas penunjang yang masih dilakukan pembangunan. Tapi pengunjung pasar ikan ini sudah cukup ramai. Luar biasa bukan? Di pasar ikan ini Anda akan mendapatkan beragam jenis ikan tawar dan ikan laut segar. Seperti yang sudah saya lihat, jenisnya memang banyak sekali dan cukup lengkap. Selain itu, harganya murah dan bisa ditawar juga loh. Para pedagangnya juga sangat ramah. Jadi, buat kalian pecinta ikan laut segar, nunggu apa lagi? Yuk ke pasar ikan modern Sabilungan.
bersaing dengan makanan yang lain. Masak juga jangan khawatir, karena setelah berbelanja ikan segar di lantai dasar, kalian bisa memasaknya langsung di lantai 2. Jadi di lantai 2 terdapat food court atau resto yang menyediakan jasa memasak. Nah, saya sudah dapat belanja. Ini ada udang, terus kemudian ini ada baby octopus. Dan kelebihannya pasar ikan modern ini, kita bisa memasak sendiri ikan yang baru kita beli di bawah, dan di atas kita bisa langsung memasak sesuai dengan keinginan kita. Apa aja nih Bu, ada bumbunya? Macam-macam sih, ada belado, ada semanis, ada rica-rica, ada saus padang. Per kilo 25.000. Kalau setengah 15.000, kalau seperempat 10.000. 10.000. Oke. Okay. Hitungnya biasanya berapa menit, Bu? Ayolah 15-20. Ya. Karena kan 2 macam ini. Ya. Ini baby octopus di saus padang. Siap. Pedas enggak? Bila kita ingin memasak ikan segar di food court atau resto, per 1 kg ikan segar dihargai Rp25.000. Anda bisa memasak kemudian menyantap langsung di tempat atau bisa dibawa pulang ke rumah. Harga cukup murah bukan? Tentunya Anda bisa membeli banyak rasa, diantaranya rasa saus asam manis atau saus padang, rica-rica, dan masih banyak lagi. Jadi, ayo tunggu apa lagi? Segera datang ke PIM Sabilulungan Kabupaten Bandung. Buka setiap hari, apalagi kalau di weekend sangat ramai.
Bandung. Jika tadi kan kita udah belanja ikan fresh dan tadi saya udah pesen untuk dimasakin langsung di lantai 2 dan ini udah beres dan saya tinggal bayar aja. Jadi makan semua baru sini. Kalau misalnya kita beli 1 kilo 21 kilo. Kura-kura Brazil itu, Pak. Ini udah sesuai belum? Berapa namanya? Setahun. Setahun itu sebulan. Semoga dengan kehadiran Bapak pasangan kemudian ini memotivasi masyarakat. Ini sudah berjalan, kita akan dorong lagi. Nanti apa yang kurang di sini harus kita lengkapi. Anda tadi sudah lihat bagaimana ada ikan laut, ikan tawar. Di sini ada bumbu-bumbunya. Jadi makan ikan tanpa bumbu tidak ada rasanya. Jadi saya pikir ada Pak Bupati di sebelah saya sudah memberikan masukan-masukan. Saya didampingin Dirjen Ikan Budidaya Pak Slamet Biakto. Saya juga didamping oleh Kepala Badan Karantina Ibu Rina. Mudah-mudahan dan dari PDS diwakili oleh Ibu Ines dan Pak Mahmud. Mudah-mudahan ke depan program-program ini terus makin mendekatkan perikanan sampai ke masyarakat sesuai dengan semangat kita, sesuai dengan tugas dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya untuk menyelesaikan masalah stunting, salah satu stunting dan meningkatkan produktivitas perikanan budidaya kita. Saya pikir ini mungkin Pak Bupati mau tambahkan, silakan. Ini juga bukan hanya sekedar jualan ikan dan sayuran, ya, tapi menjual ikan sekaligus bisa dibakar di tempat. Ya, di atas. Di atas ada tempat pembakarannya. Anda mau belajar, datang sini, jalan-jalan, mau bakar ikan laut, ikan tawar, semua ada, tinggal pilih, beli, bayar, langsung dibakar di atas. Dengan pasar, dilengkapi dengan yang lain. Pasar serupa, Pak, di Indonesia? Sudah banyak belum, Pak, pasar serupa seperti ini? Kita di Jakarta sudah ada, kemudian di Palembang akan terus lagi proses, dan kita akan dorong tergantung pemerintah daerah mana yang aktif dan rajin. Pak Bupati termasuk salah satu Bupati yang sangat kreatif dan aktif untuk mengejar program-program dari pusat. Jangan ragu, Pak Bupati, dulu di pertanian, Bapak paling aktif, sekarang jangan ketinggalan di sektor perikanan. Ya, mudah-mudahan lancar. Ada himbauan, Pak, untuk masyarakat Kabupaten Bandung, Pak. Buat masyarakat Kabupaten Bandung, di sinilah salah satu kabupaten terpadat nomor 2. Menurut saya nomor 2 ya, ya, Indonesia. Jadi ini jangan sampai kita ketinggalan dengan adanya ikan yang semakin mendekatkan diri ke masyarakat. Sama-sama kita cegah stunting, kekerdilan. Jadi anak-anak kita harus dikasih asupan makan ikan. Harapan tidak hanya ikan, Pak, kalsium bisa didapatkan dari tulang ikan dan susu juga. Harapannya, Pak? Harapan kami terus akan bekerja sama dengan seluruh pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung, untuk bahu-membahu kita menyelesaikan permasalahan bangsa tentang stunting, dan kami akan selalu terus membahu-membahu untuk di perikanan budidaya. Semoga perikanan ini terus meningkat dan bisa menambah mendapatkan penghasilan yang terbaru untuk masyarakat kita. Rakyat Kabupaten Bandung, ucapan terima
terima kasih atur nuhun kepada KKP, kepada Pak Menteri yang luar biasa begitu tugasnya beberapa minggu langsung hadir di BIM Soreang, Pasar Ikan Modern Soreang. Saya aturkan terima kasih, tentu kami sangat mengharap ini lebih disempurnakan di mana distribusi ikan dari mall atau BIM Soreang ini bisa untuk Bandung Raya dan untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung. Di mana rakyat Kabupaten Bandung punya jumlah 3,7 juta sebagai kabupaten terpadat kedua. Dan tadi untuk meningkatkan protein dari ikan.